قرباء ولغير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya akan membahas serta mereview ya, dan memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian mengenai aplikasi atau website yang bernama Indomovit ya. Yang ini kabarnya penghasil uang ya. Akan tetapi saya sarankan agar kalian memahami videonya sampai tuntas ya, agar kalian tidak gagal paham. Oke, di sini Indomovit ya. Langsung saja kita lihat masuk di bagian menu bagian reward ya. Reward, menu bagian reward ya. Di sini ada reward start per satu ya. Dengan omset kanan dan kiri ya, itu apabila kalian mengundang teman, itu kalian di bagian kiri 50.000 dan kanan 50.000, itu kalian mendapat 2.500.000 ya. Wow, sangat menggiurkan sekali. Kalian hanya mengundang teman ya, dan teman tersebut melakukan invest di aplikasi atau website semacam ini dengan total 50.000 ya, kalian mendapat 2.500.000 ya. Dan ini di bagian start 2 ini 250.000 ya untuk kanan dan kiri. Misal kiri 250.000 dan kanan 250.000, itu kalian mendapat reward sebesar 12.500.000 ya. Wow, sangat-sangat besar atau menggiurkan ya ini bagi orang-orang masyarakat awam yang belum mengetahui adanya perihal investasi semacam ini ya. Itu sangat menggiurkan ya. Akan tetapi saya sarankan rekan-rekan agar kalian lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini, karena kalian bisa cek juga ya, di tabel sebelah itu bukan berasal dari Indonesia ya, servernya itu masih berada di luar negeri, dan kemungkinan admin-admin atau afiliator yang ada di Indonesia ini ya sedang merekrut atau dalam pencarian member ya. Jadi saya sarankan agar rekan-rekan tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya, karena ini sudah jelas tidak ada perizinan ya, baik di PSE.com info maupun di Bapepti, ini tidak ada perizinan sama sekali alias ilegal ya. Jadi saya sarankan lebih baik kalian jangan deposit di aplikasi atau website yang bernama Indomovit ini sendiri ya. Dan ini alamatnya di indomovit.com ya. Kita lihat di bagian reward yang paling besar di sini ya, Star 7 ya. Ini dengan omset 600 juta ya. Wow. Misal kalian mengundang teman ya sebanyak mungkin, dan teman tersebut melakukan deposit atau melakukan invest ya, di kiri ada 600 juta dan di kanan ada 600 juta ya, sehingga omset yang kalian dapatkan hanya mengundang teman saja itu senilai 18 miliar ya. Wow, ini benar-benar sangat menggiurkan sekali ya, sangat besar sekali. Kalian hanya mengundang teman ya, kalian memenuhi syarat omset kiri dan kanan senilai 600 juta ya, kalian mendapatkan 18 miliar ya. Wow, sangat menggiurkan sekali. Di sini sistemnya masih sama ya, kedoknya masih sama di sini. Dan saya klarifikasi terlebih dahulu, di sini saya mendaftar menggunakan akun fake ya, tidak bermain dan juga tidak merekomendasikan aplikasi atau website semacam ini kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian ya. Di sini saya hanya mereview ya, tidak bermain dan tidak deposit ya. Kita lihat di bagian yang transfer ya. Kita lihat di bagian yang transfernya seperti apa. Bila kita deposit ya, di sini minimal 10.000 ya. Kita tes saja ya, bebas. Di sini misalnya kita transfer 100.000 ya. Kita transfer 100.000 ya. Di sini minimalnya 10.000 ya, sangat kecil sekali, dan maksimal itu 10 juta ya dengan biaya 0,1% ya. Sekalipun mereka menawarkan dengan deposit paling rendah ya, kalian jangan tertipu ya.
karena di sini aplikasinya juga belum ada di Play Store ya. Itu bisa rawan sekali dengan adanya virus Trojan ya. Virus yang sangat berbahaya. Oke, coba kita transfer, akan diarahkan ke mana ya? Oh, ini belum ada ya. Coba kita lihat di bagian investnya ya. Di sini kita lihat bagian invest. Di sini yang paling rendah itu 10.000 ya, invest dengan profit 2% ya per hari-nya. Di sini ada profit Bravo ya, Bravo, Charlie, Delta, dan yang paling besar ini Delta ya kemungkinan. Nah, kalian bisa cek juga ya, kemungkinan rekan-rekan sudah banyak yang mendaftar atau bermain di aplikasi atau website semacam ini ya. Bisa kirim komentar kalian di bawah, dan saya sarankan agar kalian tidak bermain atau berhenti ya, atau tidak top up atau deposit sama sekali ya di website atau aplikasi semacam ini. Di sini yang paling besar itu Delta ya, dengan ROI 200% ya. Minimal invest itu 500.000 ya, maksimal 10 juta dengan profit 5% ya. Kita coba di sini 500.000 ya, kita invest. Kemungkinan tujuannya akan diarahkan ke sistem top up. Nah, seperti ini ya. Di sini akan sistem top up dengan perharinya itu mendapat 5% ya, atau 25.000 ya. Dengan kontrak per ROI itu 200% atau senilai 1 juta ya. Kemungkinan di channel sebelah sudah banyak yang membahas mengenai Indomovit ini sendiri ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini mereka hanya menyediakan nomor telepon ya, admin@indomovit.com ya. Ya, dan di sini font yang saya gunakan untuk mendaftar ya, serta email ya. Ini fake ya, bukan asli. Saya hanya mendaftar untuk mengulas saja ya, tidak bermain dan tidak merekomendasikan aplikasi atau website semacam ini. Dan bisa kalian cek sendiri ya. Kita lihat di sini, kalian diwajibkan transfer itu memasukkan nilai 3 angka unik ya di belakang 500.000 yang misal kalian top up tadi ya. Di sini ada 500.826 rupiah ya. Jadi kalian wajib transfer ke rekening yang sudah disediakan ya. Di sini ada BCA ya, atas nama tersebut ya, Bank Artos ya, e-wallet Shopee, e-wallet Dana, e-wallet Oppo ya, link ya. Di sini mereka kalau memang sudah jelas ya, mempunyai perizinan atau kantor yang jelas, itu tujuan transfer bukan ke rekening pribadi ya. Ini sudah jelas tujuan transfer ke rekening pribadi semua ya. Kalau memang sudah ada perizinan, itu otomatis tujuan transfer ke perusahaan ya, atau nama PT ya. Dan di sini tidak ada ya. Dan di sini kalian diwajibkan konfirmasi ke WA ya, ke dalam WhatsApp, untuk mengenai bukti transfer ya. Ini sudah sangat menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu ya. Kemungkinan admin-admin seperti ini, apabila mereka sudah mempunyai apa ya, mendapat keuntungan yang lebih ya dari para member yang melakukan top up, itu akan otomatis website akan scam ya, atau tidak bisa diakses ya, kalau sudah diblokir oleh pihak Kominfo ya, atau banyak orang yang melaporkan website ini sehingga diblokir oleh pihak pemerintah ya. Jadi itu atau scam terlebih dahulu ya, membawa kabur uang-uang dari para member yang melakukan top up ya, itu tanpa memberitahu member atau penggunanya ya. Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Ada yang ingin kalian pertanyakan, silahkan kirim komentar kalian di bawah. Dan bila mana dirasa video ini sangat bermanfaat ya, silahkan like, share ke masyarakat yang lain agar mengetahui adanya perihal aplikasi atau website yang bernama Indomovit ini sendiri ya. Ini sudah jelas hanya fake ya, kemungkinan tipu-tipu ya, dari member-member yang melakukan deposit ya. Jadi saya sarankan lebih baik kalian gunakan uang kalian untuk hal-hal yang bermanfaat ya, daripada kalian harus setor uang ke aplikasi atau website semacam ini ya, karena ini sudah jelas
tidak mempunyai perizinan sama sekali ya. Oke, mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapat info-info yang akurat mengenai investasi bodong dan lain-lain ya di channel ini ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.